Fuck zone. Sekarang kita ngomongin tentang fuck zone. Kemarin ada yang tanya di BBM, gimana cara menunjukkan ketertarikan ke fuck zone? Jawabannya simpel, ketika kamu udah ngefuck sama dia, otomatis dia udah ada tertarik sama kamu. Gimana ceritanya kalau dia nggak tertarik, dia mau ngefuck sama kamu, dia ngefuckin kamu? Nggak bisa. Itu jawabannya. Ingat, masalah fuck zone. Fuck zone, stay fuck zone. Kalau emang dia berkualitas banget, bukan cuma secara servisnya dia oke, bukan cuma diranjang oke, tapi juga kelakuannya oke, dan lain-lainnya oke, silahkan naikkan level jadi mungkin partner. Tapi kalau cuma enak diranjang doang, tetaplah jadi fuck zone, jangan naik pangkat. Dan ketika bermain-main dalam zona fuck ini, ketika kamu dan dia hanya sebatas fuck zone, please jangan bawa perasaan. Kalau katanya ini, hold it up, tapi jangan bawa perasaan, no feelings baby. Ya, nah itu fuck zone. So please hati-hati dengan fuck zone, enjoy aja, have fun berdua, have sex berdua, blowjob, terserah mau ngapain aja, mau BDSM, mau blowjob, mau anything, basa-basan, terserah kamu. Jangan bawa perasaan. Honji Milagro, Brain, Workout.